Tetapi seminggu yang lalu pihak pemerintah telah memanggil wakil-wakil pekerja tol. Dia kata kalau Pakatan Rakyat merintah, semua pekerja tol akan tak ada kerja. Malam ini kita memberikan jaminan pekerja tol yang diberhentikan akan diberikan jawatan yang lain. Kita akan wujudkan 1 juta pekerjaan di negara ini. Bagaimana? Kita akan uruskan pekerjaan yang sekarang ini sedang dilakukan oleh pendatang-pendatang tanpa izin. Kita balikkan mereka ke negara mereka dan orang kita yang mengambil alih kerjaan mereka. Ini janji kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini banyak hal lembu. Tuna ada mengeluarkan buku katun Lembu-Lembu Kondo, dan juga buku yang bertajuk Pak Mongol Scorpion, dan juga buku katun yang dipanggil Pustok. Buku-buku ini yang menggambarkan perjuangan kita ada dijual di sebelah kanan di pintu masuk kawasan Tuan Sultan Sulaiman ini. Tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, kita bagi lagi satu ruang kepada seorang pemimpin lagi di peringkat wilayah persekutuan ini, dan dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nur Muhammad, Pesuruh Jaya Pas wilayah persekutuan, untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Terima kasih saudara pengusi majlis yang berhormat Dr. Muhammad Hatta Ramli, Ahli Parlimen Kuala Krai yang juga Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, yang berhormat Datuk Dr. Tan Seng Kiau, Pengerusi DAP Wilayah Persekutuan dan seluruh pimpinan DAP Wilayah Persekutuan, yang dikasihi Dr. Idris Ahmad, Pengerusi Perhubungan PKR Wilayah Persekutuan dan seluruh pimpinan PKR Wilayah Persekutuan, Saudara Ahmad Zamri As'ad Khuzaimi, Timbalan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan yang juga penyelaras bagi kawasan Parlimen Titi Wangsa, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Lebah bukan sebarang lebah. Lebah terbang di tepi paya. Ubah bukan sebarang ubah. Ubah kita ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin dan Muslimat yang dikasih sekalian, hari ini kita diberitahu bahawa negara Pakistan akan mengadakan pilihan raya umum pada 11 hari bulan Mei yang akan datang. Maknanya sudah diberi notis 3 bulan lebih awal
kepada rakyat Pakistan untuk bersedia menghadapi pilihan raya umum negara mereka. Pada awal tahun yang lalu, bulan Januari, Perdana Menteri Australia mengumumkan bahawa pilihan raya umum Australia akan diadakan pada 14 hari bulan September tahun 2013. Maknanya rakyat Australia diberi tempoh lebih daripada 8 bulan untuk mereka menghadapi pilihan raya umum negara mereka. Tetapi Malaysia ni bila, tuan-tuan? Bila gamaknya Perdana Menteri kita ni mendapat ilham? Sampai setengah daripada Dewan Undangan Negeri di dalam negara kita ni sudah pun hampir dibubar dun mereka. Perdana Menteri masih lagi belum mempunyai tarikh untuk menghadapi pilihan raya. Dan saya akan menjangkakan lebih lama lagi, kerana 5 2013 di Langkawi akan diadakan pada 19 hari bulan 26 hingga hari bulan hingga 30 hari bulan Mac. Tidak mungkin Perdana Menteri akan membubarkan parlimen, kerana biasanya 5 ini akan ada beberapa memorandum yang akan ditandatangani oleh syarikat-syarikat daripada negara luar dengan kerajaan Malaysia. Dan MOU tidak boleh ditandatangani oleh sebuah kerajaan sementara di mana-mana negara di dunia ini. Tidak akan ada syarikat-syarikat besar dari negara luar akan menandatangani MOU di 5 Langkawi sekiranya Perdana Menteri membubarkan parlimen, kerana pada ketika itu kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan sementara. Betul atau tidak, tuan-tuan? Dan memang Perdana Menteri tak akan menjumpa tarikh, kerana berdasarkan kajian yang dibuat oleh banyak pihak, termasuk pihak universiti dan juga penganalisa penganalisa luar, mereka sudah membuat keputusan berdasarkan dapatan mereka bahawa dalam pilihan raya umum yang ke-13, Pakatan Rakyat akan menguasai Putrajaya di negara. Bila Perdana Menteri sudah mendapat maklumat tentang kajian-kajian ini, maka tidak akan ada lagi waktu untuk Perdana Menteri fikir untuk bubar parlimen, kerana jika bubar parlimen bermakna berakhirlah hayat UMNO Barisan Nasional memerintah negara. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, saya juga ingin merakamkan tahniah kepada anak-anak tuan-tuan yang berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan SPM 2012 yang baru saja diumumkan keputusannya pada pagi tadi. Dan selepas daripada ini, anak-anak kita ini akan melanjutkan pelajaran mereka sama ada ke IPTA ataupun IPTS. Apakah yang menunggu mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yang menunggu mereka adalah PTPTN. Inilah janji yang ditepati oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya yakin juga adik-adik di depan saya ni ramai yang sedang membayar PTPTN ini. Betul atau tidak? Adakah tuan-tuan dan puan-puan setuju kita mansuhkan PTPTN ini? Adakah tuan-tuan dan puan-puan setuju kita beri pendidikan pertama sehingga ke universiti? Inilah janji Pakatan Rakyat sekiranya kita diberi mandat menguasai Putrajaya, iaitu memansuhkan PTPTN dan memberikan pendidikan percuma sehingga ke universiti. Inilah yang ditakuti oleh Perdana Menteri. Sebab bila PTPTN dibangsuhkan, pendidikan percuma diberi kepada rakyat, ini sudah tentu
akan menjadikan semua rakyat dalam negara kita tidak ada pilihan lain selain daripada memilih Pakatan Rakyat. Betul atau tidak? Are you ready for PR? Yes. Saya bimbang juga tadi tu. Alhamdulillah. Sedara yang dikasih sekalian, rakyat dalam negara kita, oleh kerana sudah begitu lama, lebih daripada 50 tahun, memberikan kepercayaan kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk mentadbir negara, tetapi dalam tempoh tersebut rakyat negara tetap tidak terbela. Kerana itu, demi untuk membela rakyat dalam negara kita daripada kezaliman yang telah dilakukan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, marilah sama-sama kita di wilayah persekutuan ini memastikan bukan sahaja 10 kawasan parlimen yang telah dimenangi oleh Pakatan Rakyat kekal di tangan Pakatan Rakyat. Kita juga inginkan satu lagi kawasan parlimen yang belum dimenangi, iaitu di Setiawangsa, terus juga dimenangi oleh Pakatan Rakyat dalam pilihan umum yang akan. Sedara yang dikasih sekalian, memang dalam pilihan raya umum 2008 kita memenangi 10 daripada 11 kawasan parlimen. Tetapi kita tidak mampu melakukan perkara yang besar di wilayah persekutuan ini kerana kita tidak menguasai Putrajaya. Bagi kita melakukan perubahan di wilayah persekutuan, bukan saja kita mesti memenangi kesemua 11 kursi parlimen, tetapi yang lebih penting, kita mesti memastikan semua kawasan parlimen dalam negara kita dimenangi oleh Pakatan Rakyat untuk kita menguasai Putrajaya. Sedara yang dikasih sekalian, saya yakin dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh tuan-tuan yang datang pada malam ini tanpa sebarang bayaran, seperti yang dilakukan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional untuk rakyat datang ke program mereka. Baru-baru ini Perdana Menteri menganjurkan program ulama bersama umara dan golongan asnaf dijemput ke Bukit Jalil. Bas disediakan dan tuan-tuan tahu berapa ringgit seorang dibayar? 30. Saya dengar 50. Tapi yang dapat 30 je. Mana pergi lagi 20? Sebuah masjid di Kampung Pandan disediakan 6 buah bas. Bas itu parking di masjid sebelum waktu subuh nak pergi majlis pertemuan ulama dan umara dan golongan asnaf. Tapi saya sebenarnya ditakdirkan sempat sembahyang subuh di masjid itu. Nampaknya dalam bas itu penuh sebelum masjid masuk subuh lagi. Itu pertemuan ulama dan umara. Ada 6 buah bas. 4 buah bas yang pertama pergi itu tiap-tiap satu bas separuh saja isi. 2 buah bas yang terakhir tiap-tiap satu bas 2 orang saja. Bas terpaksa pergi juga kerana bas sudah disewa. Itu bayar, kalau tak bayar agaknya satu bas orang agama. Tapi tuan-tuan pada malam ini hadir tanpa dibayar, dan saya yakin bukan saya tuan-tuan dibayar, tuan-tuan pula lepas ni kena bayar agama. Setuju atau tidak? Inilah kita dalam perjuangan, dan perjuangan memerlukan pengorbanan untuk kita memastikan hayat UMNO Barisan Nasional terkubur dalam negara kita ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nur Muhammad selaku Pusuruh Jaya PAS Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengarkan suara dan harapan oleh pengurusi PKR wilayah. Kita telah dengarkan suara dan harapan pengurusi DAP
wilayah persekutuan. Dan kita telah mendengar suara dan harapan pusuruh Jayapas wilayah persekutuan. Ketiga-tiga mereka membentuk satu pakatan yang dipanggil pakatan di peringkat wilayah persekutuan. Pakatan raya yang cuba difitnah, yang cuba dilaga-lagakan, yang cuba dihancur beraikan oleh Barisan Nasional. Tetapi malam ini kita buktikan bahawa tidak ada perselisihan faham, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa yang berlaku di antara ketiga-tiga pimpinan parti. Dan yakinlah, Pakatan Rakyat adalah pilihan kita pada kali PRU ke-13 ini. Tuan-tuan dan puan, majlis ingin mengumumkan bahawa sebentar lagi akan ada beberapa orang petugas yang akan memeriksa padang sambil membawa beberapa unicang. Jadi mereka yang ingin menderma demi perjuangan kita, dermalah seikhlasnya. Dan dengan derma itu mungkin kita akan dapat meneruskan forum seperti ini di masa-masa yang akan datang. Kita lancarkan kutipan derma untuk majlis kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, majlis dengan segala hormatnya sekarang ini menjemput Yang Berhormat Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Kuala Krai, yang juga merupakan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, untuk memberikan ucapan. Dipersilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Terusi yang kita raikan Muhammad Dr. Tan Senggiao, terusi DAP wilayah Raja Muhammad Muhammad Nor, Surjaya PAS wilayah Dr. Idris, Rusi PJR wilayah, Sari Zamri, Waya Zamri, Nelaras Parlimen Jatiwangsa bagi Parti PAS, seterusnya para tetamu dan yang diterahkan hadirin, hadirat tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian. Saya ucap terima kasih atas peluang diberikan untuk sama-sama berkongsi maklumat dengan tuan-tuan. Pertamanya mengenai pilihan raya, sebagai pengarah, ketua pengarah pilihan raya PAS Pusat, saya nak mengumumkan tarikh pilihan raya belum tahu. Cuma berat mengatakan bahawa lepas Langkawi International Maritime pada minggu depan ini. Apapun saudara sekalian, sudah hilang keseronokan menanti. Penantian sudah begitu lama, rakyat sebenarnya sudah tidak sanggup lagi berada di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Sebab itu apabila timbul rumus, ya, kabar angin mengenai pembubaran, bila ya, malam ya, semua orang bercakap mengeninya. Semacam suatu excitement, keseronokan berhadapan dengan pilihan raya. Dan segala penantian mereka untuk melakukan perubahan ini kelihatannya akan berlaku dengan kadar yang segera. Tetapi rupanya khabar angin dan dinafikan oleh Jabat Perdana Menteri. Artinya kita kena menunggu lagi. Apa puncanya, maka Perdana Menteri kita tidak berupaya, tidak berdaya untuk mengisytiharkan perubahan. Apa yang dia takut sangat? Kalau ikut retorik dia, BN akan menang
2/3 kursi di parlimen. Bubar. Ya. Aku tunggu lama lah. Ada dua kemungkinan. Lebih baik daripada 2/3 ataupun lebih teruk daripada 2/3. Pada saya 2/3 itu comel dah. Ya. Artinya selembut-lembut Palah Badawi berani membubarkan parlimen untuk mencari mandat. Najib yang kelihatannya garang dengan segala transformasinya tidak berupaya menandingi Palah. Inilah Perdana Menteri kita. Saya merumuskan bahawa kegagalan beliau untuk melaksanakan tanggungjawab demokrasi ini ialah kerana maklumat yang mereka perolehi mengatakan bahawa Barisan Nasional akan kalah di Putrajaya dan di seluruh negara. Hari ini saya dapat maklumat antara perkara yang menggegarkan jiwa Datuk Seri Najib ini ialah maklumat bahawa 9 buah negeri di Malaysia ini akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Tak masuk wilayah persekutuan yang dah jatuh lama. Dan satu negeri yang kita tak boleh conquer, tak boleh tawan kali ini ialah Sarawak. Memang tak boleh sebab dia dah buat pilihan raya lepas. Dia baru dekat 2 tahun yang lalu dia buat pilihan raya. Tak ada pilihan raya. Jadi tak dapat nak tawan kali ini. Ya. Artinya kita akan ada suatu perubahan besar-besaran. Inilah yang menakutkan mereka. Lalu dicipta berbagai perkara untuk menghilangkan keyakinan rakyat. Cuba untuk menghilangkan keyakinan rakyat terhadap Pakatan Rakyat dan pemimpin-pemimpin. Difitnahkan bahawa yang menjadi dalang membawa masuk pejuang-pejuang, penceroboh-penceroboh, pengganas daripada Sulu adalah pemimpin pembangkang. Setiap malam, tuan-tuan, nama yang paling popular sekali dalam TV hari ini bukan Dr. Hatta, tapi Tian Chua. Tian Chua adalah punca segala masalah di Malaysia hari ini. Bayangkan tuan-tuan, ahli parlimen yang kuih kering tu, ya, tolak dengan jari pun boleh tumbang, ya, lawan dengan polis pun main gigit-gigit saja, boleh membawa pengganas Sulu masuk untuk menawan suatu petak kecil bumi negara kita. Bayangkan tuan-tuan, hebatnya pimpinan Pakatan Rakyat. Tapi kita semua tahu ini adalah fitnah. Tian Chua tak kata apa-apa. Tian Chua tidak menghina pegawai keselamatan kita. Tian Chua hanya mengatakan bahawa UMNO BN menjadi punca kepada masalah yang berlaku di Sabah dan di mana-mana di Malaysia ini. Betul atau tidak? IC Batsu, siapa di belakangnya? UMNO BN, betul atau tidak? Tak boleh nafi, tuan-tuan. Berita mengatakan bahawa ketua gerombolan yang menawan satu kampung di Lahadatu itu adalah bekas seorang ADO, penolong pegawai daerah di Kudat, Sabah. Artinya ada IC, tuan-tuan, ya. Ada maklumat kata di antara 200 orang yang mendarat itu baru lepas dapat brief pun ada. Cerita lah. Tapi apa yang pentingnya, tuan-tuan, bumi kita telah diceroboh. Bagaimana mungkin bumi kita, negara kita boleh diceroboh oleh sekumpulan yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri, menteri yang paling takut dok lah, ya. Boleh ditawan oleh satu kumpulan 180 orang. Dalam tweetnya dia kata, mengikut risikan 180 orang ini adalah orang tua dan wanita yang kurang zat makanan, bekain pelekat, bersenjata pun senapang-senapang yang obsolete, yang dah buruk. Macam mana mereka boleh terlepas masuk, tuan-tuan?
mana kapal selam kita? Lekorlah situ, bagi orang takut sikit. Dalam keadaan begini tuan-tuan, lebih baik kapal selam kita jangan menyelam, jual naik di atas. Takut tu. Elok benar lah kalau tak nak menyelam. Ya? Tapi janganlah duduk di pelabuhan dia di sepanggar saja. Inilah masa kita gunakan senjata atau peralatan kita yang bernilai cukup besar, berbilion. Apa namanya dia punya komisen dia, 500 juta. Pembelian yang telah mengakibatkan kehilangan satu nyawa. Dan dua lagi nyawa akan digantung, tuan-tuan. Betapa besar nilai kapal selam kita, tak boleh menghalang orang-orang bersenjata, 180 orang tua dan wanita berkain berkat, kurang zat makanan, boleh landing. Ini kata Menteri Dalam Negeri yang disebut berdasarkan risikan. Risikan apa benda ni tuan-tuan? Jadi tidak salah apabila mesej ini sampai kepada polis kita bahawa mereka ini bukannya penceroboh. Mereka ini hanya datang dalam keadaan kurang zat makanan. Maka polis pun ambil ringan agaknya. Tetapi saya tak yakin. Saya yakin polis kita sangat profesional. Mereka ada standard operating procedure. Mereka tahu apa yang di hadapan mereka. Mereka tak ambil mudah orang di hadapan mereka. Walaupun kelihatan seperti orang tua, wanita, kurang zat makanan, kain pelekat, senjata burung. Tak kaya tuan-tuan, hari ini dilaporkan bahawa pertempuran berlaku. Semalam ada yang mati, antaranya wanita. Betul atau tidak? Betul. Artinya polis serius. Jadi bagaimana kita boleh kehilangan 10 nyawa tentera dan polis kita? Ini menteri kena jawab, tuan-tuan. Jangan tiap-tiap malam tencua, tencua, tencua. Hey, nak promosi tencua ke? Aku pun jealous ni. Macam mana dua orang polis kita boleh terbunuh dalam peristiwa di Kampung Tando? Tuan-tuan, semasa mengiringi jenazah itu tiba di lapangan terbang di Subang, dua jenazah polis yang terbunuh di peringkat awal, ada seorang pemimpin negara mengatakan bahawa mereka ini terbunuh kerana diperdaya oleh pihak musuh yang mengangkat bendera putih. Ada baca tak berita? Ada. Ada ya? Atau saya buat-buat ni? Ya. Ya, ada berita. Siapa tadi? Menteri ini membuat fitnah bahawa polis kita telah ditipu. Bahawa polis kita ini tidak prihatin. Bahawa polis kita ini tidak pandai menghadapi musuh sampai orang kibar bendera putih. Eh, kita berah, berada. Hello. Ya, mereka tiba-tiba diserang hendak. Apalah punya penghinaan terhadap polis kita. Yang menghina polis kita ini tuan-tuan ialah Najib Tun Razak Perdana Menteri. Bukan jencua tuan-tuan. Bukan jencua, tetapi tiap-tiap malam jencua dijadikan scapegoat untuk mengelakkan rakyat berfikir siapa sebenarnya menjadi punca kematian dua polis kita. Boleh dia kata polis kita ni macam tertipu, tak guna pemikiran. Saya dah tanya Datuk Fauzi Syarif, bekas pengarah siasatan jenayah Bukit Aman, apa standard operating procedure bila kita berhadapan dengan orang yang nak surrender, mengibarkan bendera putih? Angkat bendera putih tu, kita suruh dia keluar ke kawasan lapang. Letakkan senjata, kita boleh suruh dia meniap ke? Oh, kita boleh pergi gari ke, straight jacket ke? Ini tidak, orang angkat je, kita membedah, zoom tembak dia orang. Ini memalukan. Artinya Najib sengaja memalukan pihak polis untuk mencari suatu jawapan. Pada saya saudara sekalian, ini menggambarkan bahawa pemimpin kita tidak diberikan maklumat dan taklimat yang sebenar. Lalu bercakap yang bukan-bukan. Ya? Kita masih ingat, selepas dua meninggal, terjadi sempurna di kampung air itu, enam lagi polis terbunuh. Ya? Katanya terperangkap lagi dalam serang dam.
apa impression kita kepada polis kita bila maklumat ini tiba kepada kita? Tadi ditipu dengan bendera putih, ini terperangkap. Yang saya tengok polis kita ni hebat tuan-tuan, saya tahu hebat. Berapa kali saya kena tangkap, lokap saja. Hebat. Cuba nak lari macam mana tuan-tuan, dia kejar sampai ke rumah. Sampai ke rumah tuan-tuan, saya nak pergi ceramah turun-turun. Inspektor datang, jom balai. Ah sudah. Ya, 6 hari duduk dalam lokap. Bila berhadapan dengan kita tuan-tuan, tembakan gas pembedah mata memang efisien. Mak Sabu tak pernah lepas tuan-tuan, kena aja. Bukan Mak Sabu tak teror, polis lagi teror. Tiba-tiba dengan 180 orang, orang tua dan wanita, kurang zat makanan, berkain pekat dan bersenjata buruk, tumpas polis kita. Saya tak yakin tuan-tuan mereka diserang DAF. Ya, maklumat yang saya peroleh ni, apa yang berlaku ni sempurna itu berbeza daripada apa yang Hishamuddin kata. Hishamuddin kata ada kaitan Kampung Tandau dengan sempurna. Kalau ada kaitan tuan-tuan, bila lepas serang DAF dengan bendera putih punya trik, takkan dia terkena lagi di sana tuan-tuan? Kalau orang tu terkena dengan cara serangan DAF macam tu dua kali berturut-turut, tuan-tuan jawablah sendiri macam mana status keselamatan negara kita. Ya, itu satu hal. Artinya tuan-tuan, saya berkeyakinan apa yang berlaku di sempurna itu satu peristiwa lain, operasi lain. Dan mereka berani masuk, polis berani masuk ke kampung air ni tuan-tuan, seperti mereka buat macam biasa, masuk ke kampung air, rumah hati air. Tapi kali ini mereka berhadapan dengan satu kumpulan orang bersenjata. Itu cerita, tak ada kaitan. Kalau ada kaitan tuan-tuan, takkan polis mendedahkan diri pada bahaya? Mesti pakai bulletproof jacket, mesti pakai topi selamat, mesti cover dengan senjata yang canggih, mesti ada lapisan demi lapisan. Gitu dan ke kita. Tapi kalau dah kena di Tandau, kena pula di sini dua kali, cara yang sangat yang malang tuan-tuan. Jadi ini menimbulkan persoalan. Apa yang berlaku? Marah tuan-tuan. Semua jadi marah. Perdana Menteri Najib Samudin, maka diarahkan tentera mengambil alih, buat serangan Kampung Tandau dengan jet pejuang tuan-tuan. 3 buah F-18, 4 buah Hawk, membuat serangan, menjatuhkan bom 500 pound punya bom tuan-tuan. Kalau jatuh kat Padang ni tuan-tuan, saya lagi tak kena yang itu. Kita ada makai. Katanya satu bom 500 pound ni boleh, dia punya ledakan itu dan shrapnel dia itu boleh sampai antara 10 hingga 13 ekar di kawasan. Tuan-tuan, serangan hebat. Selepas serangan saja, akhir itu. Ya. Panglima Angkatan Tentera mengatakan bahawa kita berjaya mencapai objektif serangan ini. Alhamdulillah, takbir, kita pun takbir, berjaya. 10 jam tak keluar berita lagi, berapa mati? 12 jam belum keluar lagi, 24 jam tak tahu lagi apa keputusan tuan-tuan. Objektif dah capai. Besoknya tuan-tuan, menteri paling gagah, menteri pertahanan keluar tunjuk gambar. Ini dia gambar, ya, mangsa yang terbunuh 9 orang. Kita pun bagus, berjaya. Selang berapa minit ya tuan-tuan, Panglima Angkatan Tentera keluar kenyataan, gambar yang tunjuk itu bukanlah terbunuh kerana serangan jet pejuang, tetapi kematian kes yang pertama di Kampung Tandau. Pula dah. Macam mana ini Zahid Hamidi? Ya? Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tuan-tuan, macam saya, dia orang politik. Sebelum dia jadi Menteri Pertahanan, dia menteri, jawatan Perdana Menteri itu, jaga haji itu lah kan. Besok lepas ini besok, membangkanglah kalau ini kan. Dan sebelum itu, menteri dia bertukar-tukar. Mereka bukan profesional sebagai tentera tuan-tuan, nak tunjuk pandai. Jangan nak tunjuk pandai. Bagi kepada Panglima Angkatan Tentera, bagi ketua polis negara handle isu ini. Nak juga tunjuk, bangga. Jadi kita ingat kesan serangan bom kapal terbang, rupanya tidak. Lalu Panglima Angkatan Tentera berkata apa? Sebenarnya tujuan serangan dengan kapal terbang itu ialah
untuk menakut-nakutkan penceroboh pula. Ini cuma surat khabar tuan-tuan, bukan saya buat-buat. Saya nak tunjukkan saya kronologinya secara perspektifnya supaya kita tahu apa sebenarnya yang berlaku di sana. Tidak seperti yang kita imaginkan tuan-tuan, serangan memang untuk meranapkan terus 180 orang tua wanita yang kurang zat makanan bagian pelekat itu tuan-tuan. Rupanya tak menjadi. Ya. Zaid Hamidi juga dalam press conference-nya menunjukkan gambar apa tuan-tuan? Sila kawan. Assalamualaikum. Pak Ketua Ketua Syarikat. Sila. Zaid Hamidi juga menunjukkan gambar apa tuan-tuan? Ini dia kubur tuan-tuan. Kubur. Ada kubur. Rupanya semasa serangan kapal terbang tu sempat pula penceroboh ni murid kubur tuan-tuan. Orang nak bertempiaran lari dia kena murid kubur nak tanam kawan-kawan dia. Jadi tiba persoalan, betul ke ni? Saraf apa ni tuan-tuan? Cukup pelik. Ya. Jadi sebenarnya mengelirukan. Rupanya serangan bom kapal terbang tuan-tuan tak ada apa-apa, menakutkan sahaja. Sebab itu tak tahu berapa hari ini yang mati. Katanya ada 62 orang, 63 orang yang mati daripada 180 orang. Mana lagi 120? Ya tuan-tuan, pasukan keselamatan digerakkan. Kapal selam dah mula berjalan. Agaknya lah saya pun tak nampak lagi. Sebab kapal selam ni mana nak nampak tuan-tuan dari bawah ni. Kalau kita sudah mengatakan Dr. Hatta ni bohong, kapal terbang, kapal selam kita tidak bergerak, masih lagi di sepangga. Berat lah tuan-tuan. Saya nak dia cakap macam tu je. Artinya tak ada berfungsi langsung kapal terbang kita, kapal selam kita yang bernilai berbilion, mengorbankan satu nyawa perempuan, bakal mengorbankan dua orang pegawai polis, iaitu pegawai keselamatan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, komisen 500 juta, kapal selam tidak berperanan. Dan kita diberitahu bahawa kampung itu telah dikodon, telah dikepung. Betul tak kena tuan-tuan? Saya hanya quote apa yang tentera dan polis cakap. Kampung itu telah dikodon. Kampung itu tuan-tuan bukannya besar, 4 kilometer persegi saja. Berapa ramai tentera telah dihantar? 7 batalion tuan-tuan. 7 batalion. Bukan saya sebut, tentera sebut. 7 batalion tentera, polis lagi banyak. 3 hari lepas tuan-tuan, kapal apa namanya, kereta perisai berantai. Sebutlah kereta kebal, kereta perisai berantai. Kereta kebal ni anda tuan-tuan. Tadi kapal terbang ni kereta kebal pula. Ini kalau tembak tuan-tuan, hancur terus. Ya. Dah jaga, dah kawal. Tiba-tiba keluar berita Panglima Angkatan Tentera tuan-tuan, bukan Datuk Seri Anwar, bukan Chen Chua yang mengumumkan bahawa ketua gerombolan, ya, Azimuddin Kiram telah berjaya membolos diri. Alhamdulillah. Ini menggambarkan bahawa apa yang dibuat untuk menyekat lari dan janji mereka untuk mencari mereka sampai ke lubang. Ini bukan soal khabar tuan-tuan. Ke lubang cacing. Rupanya senang-senang dia bolos tuan-tuan. Yang ramai lepas tuan-tuan, yang tangkap siapa tuan-tuan? Tentera Filipina. Tentera kita hello-hello wailahnya, ya. Go. Ya. Jadi soalan saya, apa sebenarnya yang sudah berlaku di ladang tu ni? Ya. Bagaimana ini boleh berlaku? Ya. Janganlah main saraf, nak hentam, ya, Tian Chua tiap-tiap malam. Tuan-tuan tahu apa kata Muhyiddin Yassin? Muhyiddin Yassin pun sebut juga sebelum pertempuran yang menyebabkan kematian berlaku. Apa Muhyiddin cakap? Muhyiddin kata apabila rakyat bising, dah seminggu, dua minggu, tak ada apa lagi selesai, penceroboh masih ada lagi di bumi, Kampung Tandau, dekat dengan Felda Sahabat. Felda tuan-tuan, tak tahu Isa Samad turun Felda atau tidak, pergi tengok. Yang saya tahu semua orang pergi ke Felda Sahabat. Felda Sahabat, ya. Isa Samad tak dengar cerita lah, mungkin orang tak nampak dia, ya. Apa Muhyiddin cakap? Bila orang dah tanya, come on, do something. Takkan nak biarkan gitu. Jangan harap apa yang Isamuddin cakap, bahawa mereka ini adalah bukan pengganas, bukan militan, tapi adalah kumpulan 180 orang wanita dan orang tua, kurang zat makanan, berkain pelekat, kata buruk. Jangan pakai Isamuddin tuan-tuan. Isamuddin dah fumble dah. Dia dalam parlimen tuan-tuan menegakkan benang masa bahawa keselamatan di Malaysia telah naik. Kita punya key performance index lah dalam salah satu NKRA kita, iaitu keselamatan telah lonjak naik. Selamat.
Selamat apa tuan-tuan? Tengok daerah tu. Selamat. Ya. Patutnya tuan-tuan, Insya Mudir ni tuan-tuan, letak jawatan. Sekarang juga. Setuju atau tidak? Ya. Buat malu UMNO aja tuan-tuan. UMNO malu dengan orang-orang macam ni. Saya tengok dalam kita punya grup, email grup ke, semua tak dapat mempertahan. Termasuk orang UMNO yang kau-kau dalam saya punya email grup pun tak dapat mempertahankan orang macam ni, Insya Mudir. He should go. Semua kata begitu. Jumpur. Loh. Tak juga tuan-tuan. Apa kata Muhyiddin? Ya? Apabila ditanya, apa lagi nak buat? Macam mana tak buat apa ni? Tak ada decision. Indecisive. Ya? Dulu maklah indecisive. Berapa Najib lagi tu? Apa Muhyiddin kata? Saya yakin penyelesaian yang akan dibuat oleh kerajaan akan menguntungkan Barisan Nasional. Dua dia tuan-tuan. I'm not saying this. I'm not making this one up. Ini keluar dalam berita tuan-tuan. Muhyiddin kata cara penyelesaian oleh kerajaan ini akan menguntungkan BM. Artinya dalam suasana negara diceroboh, bumi kita ditawan, nak fikir tentang political mileage lagi kepada BM tuan-tuan. Inilah dia pemimpin UMNO yang tak malu langsung melihat rakyat dan polisnya gugur, tetapi mereka masih bercakap lagi ini boleh menguntungkan Barisan Nasional. Kalau rakyat marah tuan-tuan, jangan salahkan rakyat. Ya, yeah? We have lost 10 of our heroes. Ya, yeah? Kita boleh bersedih. Kerajaan boleh bagi kenaikan pangkat posthumous, ya, yeah? Naik satu tingkat. Boleh umumkan gaji. Baru kita tahu apa tuan-tuan, hero-hero kita, wira-wira kita, gaji tak cukup tuan-tuan. Ya, yeah? Bila kita tegur dalam parlimen kita, kita cadangkan yang baru. Baru orang kata bankrupt nation. Tapi bila berlaku macam ni, baru terdedah. Baru nak bagi itu, baru nak bagi ini. Tetapi yang lebih penting ialah hilangnya rasa malu Muhyiddin yang mengatakan bahawa BN akan beroleh keuntungan dari penyelesaian yang nak dibuat. Nampaknya ini tujuan mereka tuan-tuan, melengah-lengahkan. Ya. Membiarkan suasana dibiarkan begitu sahaja sampai 10 terbunuh merupakan kehilangan nyawa, ya, di luar peperangan yang saya rasa paling tinggi dalam sejarah hidup kita yang muda-muda yang tak pernah lihat perjuangan-perjuangan sebelum ini. Ya. Jadi dia mengambil ini sebagai satu kesempatan politik. Ya. Lepas itu tuan-tuan, tuduh Datuk Seri Anwar Dalang bahawa pemimpin politik yang pro pembangkang pergi ke Filipina bertemu dengan Sultan, bertemu dengan pemimpin Sulu ini. Sedangkan tuan-tuan, faktanya baru bulan 11, ujung bulan 11 semasa PAU, PAU, Perhimpunan Agung UMNO 2012. Geng-geng Sultan Sulu ni tuan-tuan, dia ada ramai Sultan Sulu tuan-tuan, 9 atau. Ya, berebut. Berebut title, ya. Datang ke Perhimpunan Agung UMNO, ambil gambar dengan perwakilan-perwakilan, ambil gambar dengan pemimpin UMNO, seronok tuan-tuan. Hari ini semua menyepi. Semua cokek kata Pak Perak, lari takut. Termasuk Lokman Nur Adam. Rupanya Lokman Adam ni tuan-tuan, salah seorang penasihat, salah seorang agaknya duta litar, ya, sekit ambassador, salah seorang Sultan Sulu di Malaysia, ada kad proudly tunjuk, oh saya ni Sultan Sulu punya wakil. Lokman Adam tuan-tuan, kenal Lokman Adam? Ya. Ha, mesti niri. Ya. Bangga. Hari ini semua tak mengaku tuan-tuan. Bukan, bukan, kami tak kenal. Ya. Jadi keselamatan kita sudah diancam. Isamuddin mencadangkan supaya diadakan suatu RCI. RCI tuan-tuan, selalunya RCI ini pembangkang yang minta. Royal Commission of Inquiry. Ya. Apa namanya? Suruhanjaya Siasatan Diraja. Untuk menyiasat siapa dalangnya dan buat kertas putih. Bagus, buat cepat. Kita Pakatan Rakyat minta supaya parlimen dihimpunkan, bawa satu sidang tergempar untuk bincang kerana negara kita telah diceroboh. Sampai kelah ni tuan-tuan, tak ada respon. Nak buat RCI, nak cari siapa dalang. Dalang apa? Tuan-tuan tahu, Ketua Polis Sabah Dato' Hamzah Taib. Bukan saya buat tuan-tuan, keluar surat khabar mengatakan bahawa negotiation sedang dijalankan dengan penceroboh. Negotiation tuan-tuan, boleh nego.
nego ke belakang kau, bukan belakang orang tengah, direct nego. Direct nego, dia pun biasa dengan direct nego ni. Nego, dan katanya penceroboh Sulu ini hanya akan meninggalkan bumi Malaysia, bumi Sabah, apabila dapat bertemu dengan personaliti tertentu. Amboi, tak sebut nama tuan-tuan. Saya rasa personaliti tertentu yang disebut oleh Azimuddin Kiram ini ialah apa? Tian Chua. Tian Chua. Tian Chua, tuan-tuan. Kalau tidak apa dia tak malam Tian Chua, Tian Chua, Tian Chua. Macam mengigau pemberita yang baca berita atau mengigau sebut nama Tian Chua, Tian Chua, Tian Chua. Sampai ke mana Tian Chua pergi, tuan-tuan? Ceramah dia diserang. Di baling telur, saya dengar Tian Chua akan datang malam ni. Datang tak? Habis kita. Watch out telur. Kalau nak baling telur, halakan kepada Tian Chua. Jangan hala kepada saya. Semua Tian Chua. Jadi ini tidak adil. Mereka cuba melarikan diri dari bertanggungjawab. Dan kita nak tahu, wahai Datuk Hamzah Taib, Ketua Polis Sabah, siapakah personaliti yang nak sangat dijumpai oleh orang-orang Sulu yang menceroboh bumi Sabah? Siapa dia? Tak payah buat RCI, tuan-tuan. Dapat jawapan itu, tuan-tuan, terus ngap aja. Nak buat RCI, nak lambat-lambat kan, tuan-tuan. Sambil itu, carilah hujah nak mengenakan ya Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Jadi, ini semua, tuan-tuan, ada kesempatan yang BN cuba ambil. Muhyiddin sendiri dah mengaku, tuan-tuan. Muhyiddin Yassin nak tumpang sekaki. Saya ulang balik, penyelesaian yang kita buat dengan penceroboh di Sabah ini, di Lahad Datu, saya yakin akan menguntungkan Barisan Nasional. Itu je, tuan-tuan. Artinya, kalau ada mati pun, kalau ada cedera pun, tujuannya nak menguntungkan Barisan Nasional. Ini kata Muhyiddin, tuan-tuan. Bukan saya reka-reka. Muhyiddin Yassin yang sebut di Malam Perdana Menteri. Ya. Jadi saya berharap kita rakyat tidak rasa gentar dan kecoh. Kita nak menghadapi pilihan raya. Pilihan raya yang aman membantu menjadikan pilihan raya itu bersih kalau boleh. Ya. Suasana tidak aman akan hanya merungsing dan meresahkan rakyat. SPR, tuan-tuan, bila ditanya tentang suasana di Sabah, cepat aja menjawab. Ya, kita boleh menangguhkan pilihan raya kalau suasana tidak aman di mana-mana tempat. Nah, itu dia. Saya dah sebut tadi, 9 negeri akan jatuh kepada Pakatan Rakyat. Satu daripada negeri ini ialah Sabah. Ini kalilah. Ini kalilah. Mendengar dan melihat suasana perubahan politik Sabah ini, tuan-tuan, maka andaian bahawa Sabah ini adalah simpanan tetap fixed deposit Barisan Nasional sudah mulai terancam, and the only way to save this fixed deposit ya adalah dengan mengelakkan pilihan raya di Sabah. Itu pun dia. Tapi saya sampai Datuk Seri Anwar tiba. Ada tiba dah? Oh, anak dia raya, sorry. Jadi saya pun tujuannya bukan untuk bercakap sepenuh masa, ya. Cuma nak fokus kepada isu yang hari ini meletakkan Pakatan Rakyat sebagai mangsa fitnah. Ya, ini tidak betul. Kelemahan pihak Barisan Nasional dan UMNO tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Mereka kena menjawab, mereka kena menjelaskan, dan mereka kena bertanggungjawab, dan seterusnya. Kalau benar mereka gagal, mereka harus lepaskan kuasa untuk ditentukan oleh rakyat semula. Setuju atau tidak? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Hatta yang telah memberikan ucapan kepada kita semua pada malam ini. Di sini ada satu pemakluman, satu ceramah bersih bersama Ambiga dan pimpinan Pakatan Rakyat akan diadakan pada 24 hari bulan Mac, hari Ahad, jam 9 malam, bertempat di Seksyen 2 Wangsa Maju, depan Masjid Usama minggu ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang berada di sekitar Wangsa Maju, bolehlah mengikuti ceramah bersih
bersama Ambiga dan pimpinan Pakatan Rakyat pada 24 Mac jam 9 malam. Majlis juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Tan Seng Jiao yang terpaksa meninggalkan majlis beserta dengan istri. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, kalau radio, TV sentiasa mempromosikan namanya, malam ni ditambah pula oleh Dr. Hatta, maka majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tian Chua untuk memberikan ucapan. Terima kasih Saudara Pengerusi, sahabat saya dari Parlimen Dr. Hatta, YB Nuruiza, keseluruhan Dr. Idris dan juga keseluruhan kepimpinan Pakatan Rakyat, PAS, DAP, Keadilan, Wilayah Persekutuan, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Salam reformasi. Wanakam. Taja Wan Sang Hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sebut, saya kebelakangan ini sudah dijadikan public enemy nombor satu, musuh negara nombor satu. Semasa negara kita berperang dengan pengganas dari Filipina Selatan, tapi mengikut buletin utama, Tian Chua ini musuh yang lebih bahaya daripada Sultan Kira. Dan saya juga tengah mencatatkan rekod manusia yang paling banyak menerima laporan polis di Malaysia. Boleh dimasukkan dalam Guinness Book of Record. Berjaya mengalahkan YB Nuruiza atas isu statement yang telah dibawa oleh Nuruiza. Dan Mak Sabu pula juga dapat laporan polis. Tapi mengikut rekod, saya jauh lebih tinggi daripada siapa-siapa yang lain. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya tidak mahu panjang lebar dalam perkara ini. Yang siapa yang baca internet, siapa yang meneliti kenyataan saya, mereka sedar saya tidak pernah keluarkan apa-apa kenyataan yang menghina, mempelekeh atau mengenepikan pasukan keselamatan negara. Yang saya bawa adalah isu kita rasa kenapa ada media blackout semasa pencerobohan berlaku. Pada hari tembakan, saya memberitahu wartawan Suara Keadilan, saya kata saya rasa pelik kenapa berita tembakan ini datang daripada punca berita asing, tidak diliputi oleh berita tempatan. Nampaknya ada sesuatu yang tidak kita tahu sebagai rakyat Malaysia, dan sehingga kita tidak ada kesahian tembakan itu telah mengorbankan siapa-siapa. Itu kenyataan saya. Dan seterusnya, saya tetap dan saya pertahankan kenyataan ini. Saya menyatakan dalam kes pencerobohan Lahad Datuk ini, nampaknya seolah-olah kerajaan UMNO Barisan Nasional gunakan kes ini untuk menakut-nakutkan rakyat dan mengalih pandangan daripada orang awam daripada isu pokok, iaitu satu tajuk yang sangat hangat diteliti oleh RCI, oleh Suruhanjaya Diraja di Sabah itu, iaitu projek IC, pemberian kad IC kepada orang asing secara banyak, secara beramai-ramai. Itu saya sifatkan
sebagai konspirasi. Dan saya tidak, saya